menjadi sahayanya orang-orang yang melayani Tuhan. Dia siap untuk dijual, dia siap untuk dijadikan jadi kuda, dia sudah siap untuk diperdagangkan segala-galanya. Dia siap. Begitulah mulianya ilmu, begitulah besarnya mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru, mengagungkan ulama. Konsitu atau ansyada wafat pakai mati mai maju. Ada sigati maju, ada sigati maju. Wafat konsitu dan sungguh aku sudah dibuatkan sebuah syair, dibugak dibubahkan akan sebuah syair. Ra'aitu ahaqqal haqqi, ra'aitu ahaqqal haqqi, aku pernah melihat yang paling hak daripada yang paling berhak daripada yang berhak. Siapa yang paling berhak di antara yang berhak? Di antara yang berhak ada orang yang paling berhak. Di antara orang yang berhak ada yang paling, yaitu hakul. Itulah hak guru, hak pengajar, hak guru kita. Yang paling berhak itu siapa? Guru yang paling besar haknya. Di antara semua yang berhak, yang paling berhak siapa? Hakul mu'allim. Wa aujabuhu, wa aujabuhu bin nafsi ma'tuhun ala ahakul haqqi. Ra'aitu ahakul haqqi hakul mu'allim wa aujabuhu. Baris akas masukun maktubun ala ahakul haqqi wa aujabahu, dan yang paling wajib, dan yang paling wajib, yang paling wajib hifzah, memelihara, menjaganya, memeliharanya. Ala kulli muslim, ada setiap orang muslim. Lakon haqqo, dan sungguh telah hak, telah berhak. Ayyuzer ilai, untuk diberikan hadiah kepada. Dan sungguh guru itu sangat berhak, guru sangat berhak untuk diberikan ayyuzer, untuk diberikan hadiah ilai kepada. Karamatan sebagai tanda kemuliaan, kehormatan. Lidah lidah taklimi bagi, lidah lidah hafif bagi mempelajari satu huruf. Lidah lidah hafif wahid al-Qur'ani, untuk satu pelajaran, satu huruf pelajaran itu berapa dirham? Kira-kira kalau tidak adanya hak si guru itu, satu huruf yang kita diajar berikan guru hadiah berapa? 1000 dirham. Tidak lama menghormati guru, memuliakan guru. Satu huruf yang kita tahu, satu huruf yang kita diajari itu, kita berikan hadiah kepada guru berapa? 1000. Itu bukan karingan ilmu, bukan dibayar, belum, masih jauh. Sekedar untuk memberikan kemuliaan, penghormatan, penghargaan kepada guru. Satu huruf itu diberikan hadiah berapa? 1000 dirham. Kalau sekarang mungkin nilainya berapa? Mungkin 1 juta, atau mungkin berapa? Maka sesungguhnya orang-orang yang mengajarmu
keperluan agama kita itu adalah bapakmu dalam bidang agama, bapakmu dalam bidang ilmu, bukan bapak yang lahir tetapi bapakmu dalam bidang pendidikan itu bapak. Makanya kalian coba guru-guru bilang pak, bapak guru, bukan bilang guru tapi bilang apa, panggil apa? Bapak, oh, bapak guru, ibu guru, bapak guru, oh bapaknya kita, itu ibunya kita dalam bidang ilmu, dalam bidang pendidikan, ilmu agama, itu ayahmu, itu bapakmu. Kalau guru sekedar, kalau orang tua, ibu bapak sekedar untuk melahirkan dan membesarkan badan. Tetapi kalau guru melahirkan dan membesarkan ilmu agama utamanya. Ibu bapak melahirkan dan membesarkan badan kita. Tetapi kalau guru melahirkan dan membesarkan ilmu agama kita. Abu Sahal dalam satu hadis dikatakan riwayat siapa itu Abu Sahal. Apa katanya di sana? Uku keluar dari ia memohon istighfar. Waku berusaha la yang memohon syait satu itu dikatakan. Bangga kepada ibu, kepada ibu bapa masih bisa dihapus dengan istighfar. Tapi kalau ingkar bangga kepada guru dengan apapun tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapus. Itu katanya Abu Sa'ad. Yang mahu aku keluari dari yang mohon istighfar, waku berustarlah yang mohadira syait itu kan. Saking besar haknya guru, karena guru itu ahakol hak. Guru itu adalah ahakol yang paling berhak daripada yang berhak. Jadi sampai begitulah katanya. Sahal menyampaikan satu hadis atau riwayat. Aitu ahakul hati hakul muazzini wa aujabahu hibullah ala kulli muslimi. Jangan ulang. Aitu ahakul hati hakul wa auja bahu ibullah ala kulli muslimi kula Yang hak pun muai ini.
Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'il.